Yo, what up guys, so welcome back to my channel, my name is David. Di video kali ini gue pengen menepati janji gue. Jadi gue itu tuh sebenarnya baru nonton MPL tuh kemarin, pas MPL playoff, yang gue diundang ke acara MPL Quickie. Gue udah siap untuk menjadi KG kelima. Karena selama ini tuh gue terlalu sibuk berada di MCL. Bro, ketika lu berada di puncak sana, ketika lu mulai ke bawah, lu yang kayak MPL. Tapi ternyata shout out to all the pro players, shout out to all the team, the coach, the managers, casters, semua yang terlibat di dalam itu, operator live streamnya. You guys are fucking sick. Yo, gotta put credit where it's due. Habis itu tampaknya kemarin-kemarin itu orang-orang pada yang kayak, ah lu baru nonton MPL, wah lu harus nonton match ini, match B, match C, match yang ini season. Gue jadi bingung, dan akhirnya gue bikin di Instagram, gue nanya kayak, match apa sih yang paling ikonik dalam sejarah MPL? Salah satu match yang paling ikonik dan paling disebut banyak orang adalah ini. Lu lihat lah, durasinya 48 menit. Kurang lebih lu bisa nonton 2,5 episode dari anime cuy. Jadi langsung aja RQ Hoshi versus Alter Ego Game 5 Grand Final MPL ID Season 6. Let's go. Yuzhong di band di sini. Potong 50%. Buat kita berdua ya Net ya. Menarik, menarik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Keren banget. Lu lihat transisinya enggak tadi? Transisinya mundur gitu. Terus maju ya. Maju. Nih nih, tuh. Maju ke sebelah sini. Itu ada apa ya? What the fuck is happening? Kalau misalnya Akai muter, bisa ditelan barat atau enggak? Itu dia pertanyaan paling penting kita ya. Karena menurut gua Akai itu adalah penentu kemenangan war selalu ya. Guys, khususnya gua heran ya sama orang-orang yang setiap kali ada pertandingan seperti ini mereka restream kan. Baik banget yang restream kan. Dan banyak orang yang minta gua kayak restream dong. Jadi kita nobar banget. Gimana caranya kita restream abis itu kita ngomong di saat casternya juga lagi berbicara dengan hebohnya ya. Gimana sih kita tabrakan gitu ya. Gua enggak ada masalah sih kalau misalnya kita mau adu bicara gua mau korek sekarang. Ayo lu ngomong terus. Oke, FIFA RQ ya. Terus FIFA RQ. Q gua pes Alter Ego. Bener-bener nobar aja. Beda ada face cam aja dari orang yang restream. Gitu loh, mengganggu aja. Woi. Itu lah ads game-game kayak gini tuh selalu busuk dah lu ya. Mana ada Zeus suaranya. Kali ini memang Albert mungkin lebih suka dibawa tapi ternyata Selby mengejar. Noh kan enggak bisa gitu loh. Gimana cara? Gua sama sekali tuh enggak bisa ngomong sama sekali saat casternya dan Selby pun disikat oleh Roger. Dan apakah Selby kan bisa terkurung dan dia berhasil kabur? Tata Selby itu bisa menggunakan instingnya untuk hati-hati boy, hati-hati boy. Dia langsung pergi menjadi Miracle Boy dan kembali kepada Anda Pak Pulung dari Ranger Mas. Kapan yang sangat baik. Karena Udilnya masih bisa blinker tapi dia langsung ditabrakan sedikit lagi. Kan sudah gua bilang itu AK itu membawa bencana. Salah jalan. Luar biasa di saat Pai harus bye-bye, R7 pun dilempar balik ke Seven Heaven. Machibai lah. Omosiroi. Masih sempat mengeluarkan blendernya loh. Di saat blendernya keluar, disitulah Pop Ice dibuat. Masih peluru karet. Benar sekali. Dan juga kombinasi almond, Albert, dan lemon. Gak bisa gue di saat caster ngomong panjang lebar tuh gue gak bisa komentar. Gue tuh gatel mulut gue pengen komentar. Tapi gak bisa di saat semua caster yang ngomong. Oke, anyway. Ini gue kecilin ya. Jadi, sana gue kecilin. Gue tadi pengen ngomong apa udah lupa kan gue jadinya kan. Ah bodo amat lah. Gue nonton aja lah. Waduh. Bahaya nih. Biasanya yang lebih botak itu lebih sakti ya. Sedikit lagi kalau misalnya dia tidur gak pakai AC untuk memperkuat mental dia, rambutnya bakal jatuh semua dan dia akan menjadi sempurna. Bakal coba dikejar habis-habisan. Dilempar piring tetangga. Sin Sakaratul Maut. Sin Sakaratul Maut. Dia sehat bugar di kanan bawah. Lihat deh. Gak bakal bisa. Anjir jatuh duluan dong. Bagus. Lalu dikejar tapi mendadak. Apaan sih? Ah, gak ada orang main skate-skatean di dalam rumah gue dulu kayak gitu. Skate-skatean di rumah gue tampar nenek gue dulu. Orang mau bilang gak nyambung lah. Lu yang gak nyambung? Ini Mobile Legend, bukan Mobile Legend. Hah? Ada isi subscriber dia ya? Ini kalau gue isi sekarang bisa gak? Dia akan meredam sedikit. Aman. Anjing, gak tembus juga dong. Dan juga arah. Enggak, gara-gara tadi tuh. Ngen. Thank you ya. Bangsat, gua enggak mau beli premium anjing. Ketika Ahmad selesai melakukan ultimate-nya. Ini kenapa kameranya gini anjing? Masuk Sally Boy, masuk Sally Boy. Itu berapa satu. Wah anjing. Daripada udah beli obat-obat kuat ya. Itu Parmesan yang di Pizza Hut tau enggak? Itulah yang menahan. Rahasia gue, Poshman Roll. Apaan sih? Gagal yang Murphy kalau. Mati dia. Coba dipaksa oleh seorang Ahmad, coba dipaksa. Kadang-kadang Murphy. Lihat.
Itu nice banget, Tai. Murphy lagi dipukulin, Akai masuk untuk nahan temen-temennya selamatin Murphy. Oh iya iya iya, tinggal ditabrak dong. Enggak ada ulti. Coba mundur. Amat menggeser ke arah kiri. Oke, nice. Udah tertelan satu orang. Udil sudah tiada ya. Ada cross bomb tank di sana. Belum terlalu besar. Sudah udah mulai masuk. Dan lihat, udah masih bisa ditahan. Bereser ke belakang. Celebela sekarang. Dengan Rose Gold. Sekarang saya tinggal tumbangkan. Immortality-nya pencatat ternyata tidak ada immortality. Oke. Dari boy tertek dan apa kutusnya? Immortality-nya pencatat. Dibalikkan ke kanan. Oh shit. No. Oke, Borman. Ini pencatat untuk Dewa Rarge. Benar sekali Arseborn. Masih bisa. Dapat ya, dapat. Sally Boy agar gak menjadi manian, tapi ternyata Sally Boy gak. Ada Lycan Porn masih menggaruk-garuk. Satu hit terakhir Arseborn bisa menang. Anjing, udah kelar comeback bangsa. Udah gak bisa. Lihat durasinya. Gak bisa comeback. Anjing. Nice. Nih dipaksa nih. Coba dipaksakan keadaan. Udah gak ada apa-apa lagi. Minion pun banyak. Kali ini Minion benar-benar bakal coba untuk memberikan jiwa dan raganya. Ada sih di garis belakang. Bakal coba dihilangin. Minion bakal ditumbangin. Oke. Selesai. Minion udah mulai masuk. Wah, kelar. GG bangsa. GG. Tapi ternyata masih belum berhasil. Masih harus mundur terlebih dahulu. Yes. Biasa udah tercaleng. Dan harus kembali lagi. Belum anjing. Oke. Sekali lagi. Oke. Bisa. Masih ada orang pilihan. Tapi diamankan. Ersepa terlalu outside. Okay. Sedikit demi sedikit. Dua inhibitor dari tim Anarki. Nice. Atu lagi. Udah mulai cukup berimbang sekarang. Sally Boy berubah. Udah ada crossbow of tank. Sakit banget. Tapi itu pun belum bisa menumbangkan. Lemon pun masih. Sekali lagi. Oke. Kelar anjing. Ini pecah untuk Dewa Rarge Yoshi. Mau coba dipaksa. Enggak bisa, paksa tinggal dipaksa. Paksa. Akan mengukir sejarah. Anjing. Masih tumbangin. Dan tadi dapatkan. Masih bisa bertahan hidup. Oke. Bisa. Oke, panda mati. Finnya pun masih bisa bertahan. Web minion habis, masih bisa bertahan dan shutdown. Sally Boy pun harus menghilang, tapi web minion kembali hadir. Albert. Oke, itu dua keripik, sikat. Bisa mempertahankan, masih bisa mendapatkan web minionnya, tapi untuk Sin bisa sudah tumbang. Oke. Seorang diri. Dan lihat Sisa satu orang. Bisa. Tanya kali ini minion udah mulai masuk. Super minion di arah belakang. Albert gak bisa bertahan. Albert seorang diri memberikan bayi alien. Masih ada crossbow. Masih bertahan dari seorang Albert. Benar sekali demakan. Leo Murphy-nya yang menjadi korban. Satu web minion kembali hadir. Dua orang okay. Ini oke, okay, dua orang. Atau jangan-jangan malah menjadi korban. Ih, udah ada. Gak mungkin. Masih ada Winter Trancher. Udah pun juga. Gak mungkin anjing. Sampai alien mampu mempertahankan besar. Gak mungkin bang. Itu tadi war macam apa anjing? Gak masuk akal. Gue tadi habis. Apakah ini akan menyangkut? Ini kalau Pai jatuh selesai ya. Berdasarkan arah belakang, langsung coba diajak. Saya mau ditumbangin. Sini harus hilang. Albert pasti coba bertahan. Jepit. Apakah tembakan dari? Kelar. Ini bencana untuk Jeff Alter Ego. Back to back champion. Back to back champion Anarki. There was some good shit ya. Kita coba cek mic-nya ya. Nih pas war terakhirnya. Nah di sini nih. Ini paling gila nih. Nah. Cycle. Let's go out and relax. Dan lihat, anjing ini gila banget, Tai. Ini tergila bangsa Albert tegang malu deh, ada Albert ya. Urat-uratnya dari lemak-lemak lehernya itu sudah menegang ya. Senyumannya lebar kali lu deh. Enggak, lemon ya. Biasa aja ya, lemon. Anjing. Nih, tuh. Kita pause dulu ya, kita ya pas R7 track, nice lead lemon ya. Alright guys, let's get out of here. We got this bro! itu dia inti dari segalanya ya. Ketika dikeplak nih, boom! Slow-mo ya, lihat baik-baik. We got this bro! Tunggu sebentar. What the f- bro, sebenarnya apa yang terjadi di tim ini? Well, I guess we'll never know. We just did it today. I tell you guys, we make another achievement, another history. Yo.
seremoni dulu, Mon. Sabar. Itu tadi Lemon yang ngomong. Oh iya, Lemon, bener dong. Di saat semua orang lagi menangis, di saat dia lagi kayak memberikan speech of the year gitu loh, dia yang kayak, "We just did it today. I tell you guys, kita balik jam berapa?" Yeah, what the f*** are you guys doing? Get off me. Dia benar-benar definisi dari aku datang, aku menang, dan aku pulang. I'm gonna secure the bag and I'm gonna go home, okay? Oh, lihat dong. Dia ngapain sama medalinya loh. No. Medalinya dipencet-pencet seolah-olah dia lagi bermain. No. Dipencet-pencet loh. Dia geser-geser gitu kan. Dia lagi adu mekanik sama medalinya. Dia bahkan gak suka konfetinya loh. Lu liat sama ngkong-ngkong ini yang di depan ya. Lebar kali senyumnya kan. Mendapatkan sesuatu itu mudah. No. Itu yang di kepala Lemon. Karena kita memiliki tujuan yang sama. Jambilang ini suara Lemon. Dan mengalahkan diri kita sendiri. Skill bisa memenangkan. Oh, beneran dia anjing. Beneran dia. Gua gak tau suara Lemon kayak gimana. Beneran suara dia. Mendapatkan sesuatu itu mudah. Dia bener-bener gak ada kepedulian tentang apapun yang dicapai oleh timnya, ya. Yang dia peduli adalah mendapatkan sesuatu itu mudah. Biasa aja. Bram, kita pulang jam berapa? Gua sama Lemon follow-followan sih, tapi kita belum pernah interaksi banget ya. Jadi semoga kalau misal lu nonton video ini ya, tetaplah menjadi lu ya. Prinsip hidup lu adalah prinsip yang harus dipunya oleh seluruh umat manusia di dunia. Karena lu fokus kepada tujuan. Tujuan selesai, pulang rumah dan tidur. Alright guys, gua udah menepati janji gua. Gua nonton bareng kalian. Ini adalah sesuatu yang sangat, apa ya, gue gak bisa sebutin dengan kata-kata sih. Gue dari dalam lubuk hati gue, paling dalam gue berterima kasih pada kalian semua yang telah nyuruh gue untuk nonton match ini. Menurut gue match ini, sejujurnya gue setuju kalau match ini adalah match yang biasa aja. Biasa aja.